Ganti pelek monoblok ya, dimana yang bisa dibilang ini pelek menurut gue sih clean banget ya, nggak banyak aksen karena kayak dandang kalau bisa dibilang. Dan tentunya kita langsung gerinda, kita potong babat abisin. Dan kalau konstruksi kayak kaki ini motor, si Beat yang si Ani ini, gua custom bracket buat dudukan shock breakernya jadi turun ke bawah. Jadi si motor itu lebih kelihatan ceper ya depan belakang. Kalau depan kan cukup membongkar dua baut. Akhirnya diturunkan bisa ceper. Tapi gue emang seleranya, gue seneng motor tuh gendut gitu, alias gendut proper ya, bukan yang berlebihan pakai ban mobil, nggak lebay, tapi ya enak gitu dilihatnya. Nah tapi ini kalau di sini ngeliat, kok kayak sempit sekali ya, kayak kecil gitu. Gue sih berharap bisa segini gitu, minimal. Tambahin sekitar 3 cm kiri kanan, digendutin gitu kan.
datang. Itu untuk apa tuh? Untuk motor. Motor ya, berarti ya. Udah di sini udah deal-dealan, kita di sini bakal ngerjain motor kalau nggak mobil ya. Udah. Ya. Helikopter boleh kalau ada yang mau repaint enggak apa-apa. Oh, gitu. Ini nanti masuk sini tromol seperti biasa ya. Ini nanti masuk. Masuk ke sini. Terus nanti ini hub tengahnya. Jadi kayak face velgnya gitu. Terus nanti baru velgnya kita bikin lagi kayak depan. Oke, nanti kita masukin jadi lebar segini nih. Nah, gokil sih. Ini gila. Ini gua nggak tahu nih spakbornya pakai spakbor NMAX kali ya. Sampai kotornya nih, joknya masih diplastikin, masih baru semua. Mungkin nanti kita lap dulu, kita foto-foto kali ya. Ini kita tes ya. Yoi, udah pakem. Penasaran kok gue gak bisa burn out ya? Bisa guys, tapi ntar tunggu Alvin aja. Whenever your heart is broken.